Soeharto 97 melaksanakan pemilu. Dilantik menang 70%. Ya, artinya, tapi selanjutnya Soeharto 97 melaksanakan pemilu. Dilantik menang 70%. Tapi rakyat tidak percaya dengan hasil proses pemilu yang curang tersebut. 98 rakyat bergerak, mahasiswa bergerak, dan kita dudukin gedung DPR di sini, Soeharto berhenti. Jadi kita pernah punya presiden sejarah seperti itu. Sejarah kecurangan, kejahatan demokrasi yang menyelenggarakan pemilu secara manipulatif, dan hasil pemilu yang manipulatif dan penuh kecurangan tidak diterima oleh rakyat dan tidak legitimate di hadapan rakyat. Maka jangan diulangin lagi. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.